kenapa kalian harus top up di @mypie.diamond. Ini alasannya. Kalian yakin gak tergiur buat top up di sini? Dengan harga super terjangkau kayak gini, kapan lagi kalian dapetin? Dan pastinya di sini diamondnya legal dong. Cara belinya gimana? Gampang kok, ada dua opsi. Melalui chat WA di kontak tertera atau melalui website mypie.diamond.com. Nah, mulai sekarang jangan lupa top up-nya cuma di @mypie.diamond. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini tuh, gue tuh sebenarnya cuma ingin beritahu kalian, tapi kalian pengen main hero-nya juga. Jadi guys, beberapa waktu ini tuh, kalian tahu kan Aurora itu bakalan ada skin. Gue gak tau ini kolektor ya kayaknya. Gue denger kolektor sih. Correct me if I'm wrong. Gue lupa, gak tau kolektor tapi sih. Jadi tuh skin Aurora ini bagus banget sih menurut gue guys. Itu tuh kayak apa namanya, kayak Elsa. Bener-bener kayak plek ketiplek Elsa gitu kan. Kayak oh my god. Terus gue kayak kepikiran, gue mau main Aurora nih kan. Oh my god ya. Ini tuh gue gak tahu skinnya kapannya rilis, tapi gue berharapnya semoga itu di tahun 2024 juga. Biar ya, biar jangan lama-lama, please deh. Kalau udah ada leaknya gitu, seharusnya rilis dalam waktu dekat gitu ya. Oke, langsung aja. Aurora nih emang skinnya termasuk dikit ya. Untuk hero old, dia ini termasuk dikit banget skinnya. Kita pakai Kula aja gak sih guys? Untuk settingan emblemnya dan lain-lain, widi, ada punya Onyx Suns, ada punya Global 1. Gue pengen pakai Onyx Suns deh. Oke guys, sumpah ya. Ini gue tuh sebenarnya gak terlalu bisa Aurora sih ya. Cuman ya udah, gue tuh pengen. Kayak gue tuh kadang tuh ya guys, kalau misalnya lagi kehabisan ide konten, gue tuh kayak cuman ngeliatin hero-hero mage gitu. Kayak gue ngeliatin nih hero apa ya yang bagus buat gue mainin hari ini gitu. Ya untuk Aurora yang itu sebenarnya efeknya udah ada ya guys. Kan bisa lihat aja efeknya di channel leaker-leaker gitu. Kayak punya es unyil gitu guys. Ini Lancelot ini aneh banget gak sih guys? Ini kok Lancelot aneh banget. Ya Allah, coba dikit lagi dia metong. Padahal ini Lancelot apa? Oh astaga, siapa sangka Lancelot mid, cok. Ini Aurora nih sebenarnya di nerf ya guys. Dia nih udah skill satunya nih nggak bisa apa namanya, nggak bisa yang nge-freeze langsung pas kena gitu. Kayak jadi Aurora nih nggak yang kayak dulu sih jujur. Aduh, tuh gue nggak tahu deh cara nge-freeze-nya kayak gimana kalau musuhnya kayak Lancelot begini. Kayak ini yang jelas AFK kah atau gimana, atau gue nggak lihat dari tadi dia jalan kayaknya nggak AFK gak sih guys. What the hell man, oh my god man, kasian banget Mianya man. Bisa nggak dibantu Mianya, kasian banget. Oke, nice. Udah lah, tapi tetap mati. Tapi lah, sayang banget. Cuman executed. Aneh banget, Link. Sumpah. Like, kenapa lu menyempatkan diri ke mid untuk mengambil minion gue yang gak seber... Oh my god. Aduh, cok. Kenapa musuhnya ini... Ini musuhnya dia full assassin atau gimana sih, kah? Kok kayaknya... Sumpah gue gak ngerti deh pakai Aurora nih gimana sih bangsat. Gue nih udah, gue tuh dulu sering banget padahal main Aurora. Tapi Aurora yang dulu, Aurora yang pakai stack. Gue tuh bingung banget, gue kayak udah gak pernah pakai Aurora kan. Ya gue tuh biasa gitu kan, gue tuh pakai hero sebelum skinnya tuh rilis. Jadi kita praktis dulu nih ya kan, biar nanti kalau skinnya rilis gak goblok-goblok amat. Walau sebenarnya tetap aja, sama aja. Gue gak ngerti nih cara nge... Tuh, kayak harus banget kenanya tuh di situnya, guys. Tuh, apa sih? Apalah. Ngeselin banget, cok. Udah deh. Orang gila mana yang di mid pakai Aurora lawan Lancelot, cok? Orang gila mana, gue tanya. Udahlah. Aduh, udahlah. Oke, okay, it's good. Oh ya guys, by the way, gue pengen curhat sedikit. Jadi tuh, gue tuh sebenarnya kan tadi sambil nyari konten tuh gue yang kayak lihat komen-komen gitu kan dari kalian. Nah itu komen udah sekitar 10 hari yang lalu. Kayaknya tuh kayak salah satu top komen gitu guys di salah satu. Ah kan gimana sih, gue mau cerita tuh kalau kayak gini tuh ya. Kayak harus banget kena dulu skill 2-nya tuh kayak gitu. Di salah satu video gue yang
Parsa MSC guys kalau gak salah. Nah, pokoknya gue tuh sebenarnya bukan yang gak sadar guys. Akhir-akhir ini gue tuh sering bilang ya Tuhan. Gue sebenarnya juga lupa sih kok bisa ya gue jadi sering bilangnya tuh ya Tuhan. Padahal kan ya kita mah kan Islam tuh ya Allah, astagfirullah atau gimana kan. Ih sumpah gimana sih goblok lawan apa sih anjing, kan gue jadi gak fokus gini mainnya. Gak fokus main, gak fokus cerita gara-gara Lancelot nih, gak enak banget sumpah di mid lawan Lancelot pakai Aurora, orang gila tuh iges, ngeselin banget sumpah ngelihatnya. Kayak skill, mau gimana pun gue jungkir balik juga skillnya gak akan kena Lancelot. Udahlah ya, ada yang mau turun nih, ya Allah udahlah gue nggak tahu harus kayak gimana jujur. Udahlah di mid gue susah, gold mereka Freya. Aduh tuh gue tuh dari kemarin tuh lustrik mulu tau nggak sih, kayak aduh diuji banget sih kehidupan gue akhir-akhir ini. Ih sumpah anjing, kena aja mana ada slownya lagi. Udahlah gue di sini aja lah tuh, mereka kalau ada gue mereka nggak berani maju karena mereka takut kena freeze ya. Maju nggak lu? Udah gue males banget di mid beneran. Ada Lancelot, ya sama aja anjing, di sini juga babi. Ya Allah, udahlah. Males banget. Yuk bisa yuk. Maksudnya yuk bisa yuk. Kok malah yuk gila? Udahlah. Itu be. Babi. Gue kayaknya emang ini banget sih guys, salah satu kekurangan gue main mid tuh gue nggak bisa, kayak sekarang tuh gue kayak udah nggak terlalu bisa mainin mid yang kayak gini, mid kayak Luoyi, Aurora, nggak tahu gue juga nggak ngerti jir, kayak logikanya tuh gini, gue main mid yang maksudnya gue sering main mid lane aja gue tuh susah jir mainin hero kayak gini tuh, apalagi gue jarang main. Aduh gue bingung banget lagi mau kemana. Cok tadi minionnya dibersihin sama Gatot langsung, padahal gue lagi otw babi. Gue kayak ingin mengeluh juga buat apa. Sumpah ngeselin banget lu Lancelot beneran deh. Sumpah ngeselin banget lu Lancelot. Gimana cara gue tahu gerak lu mau kemana. Triple kill ya Karinanya ya barusan ya. Linknya 04 ya. Hah, indah sekali hidup ini. Udahlah dari kemarin gue mah kalah mulu anjing, main emosi banget gue ya Allah. Lah ini Freya-nya roamer. Astaga cow, ternyata Freya roamer jing. Ayolah tolongin gue dong, gue dari tadi sendirian. Jujur gue jijik banget sama Angel lah akhir-akhir ini. Gue tuh ya kemarin ngefit main MM gara-gara ada Angela, sumpah. Bukannya mau menyalahkan hero-nya ya, tapi kalau gitu udah emosi banget gue. Enggak sih, ini tuh bukan emosi lagi, kayak udah capek aja. Kayak udahlah hero kayak gini nih need combo anjing, gue enggak bisa cowok kayak gini. Udah deh, bangsat, nangis aja ntar gue review skin barunya, cok. Gak bisa gue anjing main hero-nya kayak gini. Aduh, rotasi kemana aja salah anjing. Udah lah, kesini aja lah kita, bangsat. Males banget gue lagi jalan lagi jauh-jauh. Udah, kita tunggu di sini aja dah. Gue gak tahu lagi harus kemana. Kayaknya kata gue sih mending ngincer di rot guys, daripada Lancelot. Iya Gatot, bagus. Dah, gue mending bantuin ini aja dah. Duh, ya Allah tolongin dong Gatot, anjay Gatot. Oke mantap Tot. Apa lagi ngonten? Ya, orang-orang tuh kenapa ya kalau main tuh mereka tuh gak peduli sama towernya, kayak udah rata nih udah mereka pulang. Pulang dulu yang penting kan, kayak udah, kayak gak ada yang kepikiran mau nge-push. Gue di mid nih udah males, udah susah gue dari tadi. Makanya gue ke lane aja dah, gue mau solo lawan Lancelot setengah mati. Gue bangsat. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Bantu, walau gak guna ya. Iya deh, mending Gatot aja ngambil, soalnya Gatotnya jago guys.
Tolong dong, ini kalau ada Lancelot lagi gue males banget jujur. Ya Allah, tolongin dong. Oke, okay. Oh ya kita lanjut lagi deh ngebahas yang tadi itu guys. Gue tuh sebenarnya juga gak mau anjir ngomong kayak gitu, gak kayak gak baik. Walaupun kayak maknanya sama, tapi beda, gak iya kan? Yah, mending tuh kita ucapin yang benernya aja, yang real, real. Astaga, ya Allah. Dalam malah ke belakang ultinya, udahlah gue flicker maju, ultinya ke belakang. Mentang-mentang ada Freya, cok. Alah, aneh banget, sumpah. Pada gue mau ngejar Beatrix, cok. What the fuck, udahlah. Ya Allah, gue kangen Aurora yang dulu. Kalaupun emang kalian lebih ngerasa nyaman sama Aurora yang sekarang, ya it's your choice. Gue tuh sering main Aurora zaman-zaman yang dulu, guys. Kalau yang sekarang ini gue nggak ngerti deh gimana cara maininnya, combo yang benar, habis itu cara escape kayak gimana. Ini lagi nih, ini mancing-mancing doang nih si bangsat nih, dari tadi ngeselin banget dia. Aduh, lihat deh. Musuh-musuh kayak gini nih gue bisa apa anjing tuh. Kayak gitu Ki, gimana cara gue ngenainnya babi. Ini hero kalau dulu kan enak tuh guys, dia masih bisa dikombo-komboin. Kayak flicker maju, ulti, beuh. Ya kan, kayak skill 2, ulti, skill 1, beuh. Kalian tau aja tuh video gue pertama kali facecam kan pakai Aurora tuh. Kena gak sih tuh harusnya? Oh iya kena. Oh shit man. Ih, tolongin dong. Nah, ya walaupun gua enggak ada nge-kill ya dari tadi, tapi mending lah kayaknya mati deh luling. Kan gua udah bilang. Anjay, Mia cok, anjay. Gini dong, MM tuh membanggakan alam semesta gitu ya. Wah. Ya ampun. Yuk bisa yuk Mia bi push mid-nya. Ini paling yang bisa gue kena-kenain tuh ya kayak Freya, Dirot. Kalau Lancelot nih turulah gue ngenainnya bangke. Tuh kek. Duh gue males, gue lagi males ngepredik hero-hero licin kayak gitu. Lagi males mikirin dia mau kemana. Udah, gue tuh udah males banget berpikir. Karena otak gue juga setengah aja guys. Enggak lah, enggak boleh gitu ya guys. Wah anjay, mantap sekali guys. Nih mantap nih guys, ini kena. Ya Allah, enggak kena cowo, what the fuck. Ini gimana sih cara ulti Aurora nih biar kena yang benar gitu. What the fuck, ini gue dari tadi cuman asis sampai 9. Kayak what the fuck. What the fuck. Oke, okay, kalau ada yang nyamperin nih, ada yang mau nyamperin nih guys. Ya Allah, dahlah. Itu predik tai ya guys namanya. Itu namanya predik tai ya guys. Aneh banget sumpah. Like what the heck man. Man. Oh my god man. Tapi sebenarnya lumayan sakit ya guys, ini kayak oh my god. Skill 2 dong Lancelot. Gini dong. Ya Allah, untung ada pas. Ya Allah, untung Aurora ini ada pasifnya ya, guys. Wow, pasifnya kayak Nana sih, bener-bener kayak Nana sih. Cuman beda wujud bentukannya aja ya. Ya cuman musuh kayak gini susah sih ya untuk gue, apalagi gak ada hero combo. Sumpah sih kata gue lebih mandirian Odette daripada Aurora ini ya. Karena Odette tuh kayak dia tuh burst tapi continuous damage juga. Emang Odette tuh mantap banget sih guys. Ah udahlah, gue next game mau, aduh what the, gue nanti mau pakai Odette lah guys. Gue soalnya astaga, ya udahlah gak lagi gue. Pokoknya udah gak lagi. Please, Angela jangan jadiin gue jembatan elu. Kurang ajar lu Angela, lu menjadikan. Wih. Tapi gue, ya Allah Angela, memang kurang ajar cowok. Masih aja dia yang nge-kill. Gue jadi mikir nerfnya Aurora yang bikin skill 2-nya jadi kayak gitu tuh kayak menjadi makin apa ya guys. Mungkin ya. Sama lah ya, POV usir Odette juga. Kayak ini hero ini sebenarnya kurang worth it. Tapi udah di nerf makin agak susah. Karena Aurora nih emang siapa sih yang nge-pick?
gue jarang banget jir lihat ada yang ngepick Aurora nih ya. Nah kan, aduh Patrick udah stop ngeprank gue karena gue nih amatiran sekarang. Jadi kalau lu muncul bakal langsung gue skill gitu. Tolong dong. Mampus lu. Masih aja lu majuin gue mentang-mentang gue poke dari tadi nggak bisa ngekill orang. Ngekillnya baru satu, itu pun baru ngekill elu. Lu ngeremehin gua banget ya, Patrick. Lu gini-gini gua ngekill satu, assist gua 12 ya. Jangan terlalu meremehkan gua begitu lah lu. Lu bener-bener kurang ajar sih. Mentang-mentang gua bilang gua gak bisa. Bener-bener lu ya, Patrick. Trisa-trisa babi kau ya. Ada aja kau tengok-tengok babi. Ya Allah, walaupun nih ya KDA gua tuh terlihat seperti... Aduh. Seperti sampah, lebih sampah link ya guys. Mati 8 soalnya. Waduh ada yang sok keras nih guys. Tutup. Lah udah hilang aja tuh Lancelot. What the fuck. Oh my god. Ya Allah Lancelot cok. Aduh udahlah, amit-amit banget gue lawan Lancelot nih. Hero gak jelas anjing. Waduh Widi cok, itu saudara gue itu. Mantap banget itu Mia-nya. Waduh Mia. Lah udahlah, Badi bilang saudara dikit langsung mokat anjing. What the fuck. Aduh udahlah. Coba kita tunggu Karinanya di sini guys. Bisa dia bakal kesini gak ya kira-kira. Oh udah mati duluan anjing. Terus kita kemana ya guys. Anjing udah 15 menit aja nih game cocok. Aduh kita harus kemana ya guys. Gue bingung banget. Astagfirullah, damage apaan? Lu juga damage-nya burst banget, jing. What the fuck? Siapa yang hidup? Divot. Hai. Loh, kok gak mati? What the? Oh my god, gua gak ada flicker. Tapi lumayan gak sih Aurora ternyata masih bisa nge-burst kayak gitu? Tapi menurut gua nih sebenarnya lebih susahnya Aurora nih nge-CC-nya ini guys. Skill 2 nih harus pas banget biar kalian bisa nge-freeze. What the fuck? Iya Tot, astaga Tot. Ya ampun Tot, dahlah. Udah gak. Oke, ada Angel lah ya ternyata. Najis banget sumpah Freya lu, recall babi. Sini gak lu. Gua nih walaupun poke-poke begini, walaupun gua gak bisa Aurora begini, gua bisa Aurora kok. Gua walau gak bisa gini, gua bisa kok. Mampus lu. Kenapa ya orang-orang tuh terlalu underestimate gitu. Wah mampus gak jadi kan lu mengulti Lancetot. Ya elah. Makanya Tot. Waduh. Langsung mokat ya bre. Mampus lu mega kill gua anjing. Akhirnya kita banyak ngekill co late game. Hahaha. Sini tunggu Patrick hidup tuh. Ya udahlah. Ya udah deh. Tapi ya terus mending lah ya. Kayak what the heck. Oke, kayaknya gue udah ngerti deh cara main Aurora yang baik dan benar. Walaupun gak yang pro-pro banget ya kan. At least gue tuh gak nge-fit gitu di awal ya. Oke. Sekian deh, makasih ditunggu skin kolektor Aurora Liris. Kalau bisa kalian beritahu gue informasi terkait kolektor Aurora ini kapan, bulan apa gitu. Gue gak tahu, soalnya gue malas mencari tahu guys. Kalau bisa lihat komen kalian kenapa gue harus nyari tahu. Oke, bye-bye.